Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa huwal haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Hidup itu ibarat upil. Saya ulangi, hidup ibarat upil. Oke. Nah, coba saya tanya dulu. Sudah tahu apa itu bahtera? Kalau belum tahu bahtera, perahu. Bahtera itu adalah perahu. Dari belum tahu, oh banyak yang belum tahu. Ya. Tapi yang sudah naik, pernah naik perahu, oh banyak juga. Alhamdulillah. Belum tahu, tapi pernah naik. Ya, oke. Bahtera atau perahu itu adalah transportasi di laut. Kenapa tadi saya sampaikan, saya katakan hidup itu ibarat upil. Hidup ibarat upil bagaikan perahu yang ada di lautan. Tidak tahu kapan itu airnya tenang, kapan itu gelombangnya besar, kapan itu anginnya tenang, kapan anginnya tiba-tiba kencang, dan semuanya serba tidak pasti ketika kita berjalan di atas perahu. Ketika berangkat, kondisi gelombangnya biasa, tapi ketika sampai di tengah lautan, tiba-tiba gelombangnya besar, kita tidak tahu. Begitu juga dengan anginnya. Ketika kita berangkat, anginnya masih spoi-spoi, masih sangat enak. Ketika sampai di tengah laut, tiba-tiba anginnya besar, mengguncang bahtera atau perahu itu. Bagaimana rasanya? Tidak ada yang tahu. Begitu juga dengan upil. Nah, upil juga tidak tahu di mana dia berakhirnya. Ya, upil ada yang berakhir di tembok, ada yang berakhir di celana, ada yang berakhir di baju. Ya, di mana-mana tidak ada yang tahu berakhirnya upil. Ayo, siapa yang biasanya upil? Nah, ketahuan dong. Ya kan? Nah, hidup seperti itu. Kita tidak ada yang tahu, maka tugas kita adalah hanya untuk beribadah, berusaha, berupaya, dan berdoa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini adalah hidup yang harus kita jalankan. Kita hari ini sebagai anak misalnya belajar giat banget, saya sangat suka dengan matematika. Saya ingin nanti ketika dewasa menjadi ahli matematika. Ternyata setelah dewasa, dia menjadi apa? Dia menjadi seorang dokter, bukan ahli matematika. Begitu juga ada orang tua yang memaksakan anaknya untuk bisa menjadi TNI atau Polri. Kamu fisiknya harus kuat, kamu harus berlatih setiap pagi, harus olahraga. Ternyata setelah dewasa dia menjadi seorang guru. Nah, semuanya tidak ada yang tahu. Kewajiban kita adalah berusaha, berupaya, berdoa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan firman Allah.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah atau menyembah kepada-Ku. Kepada-Ku adalah kepada Allah. Jadi hanya untuk beribadah. Jadi kita manusia beribadah tugas dan kewajiban kita. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, kapan bagaimana nasib kita ke depan. Kita saat ini berjalan ke kamar mandi, tiba-tiba terpleset, kemudian meninggal. Tidak tahu. Entah itu anak kecil ataupun orang dewasa, kematian pun juga tidak ada yang tahu. Kecil, masih kecil, mati pun pantas. Sudah dewasa, sudah tua, mati itu lebih pantas. Karena semuanya tidak ada yang tahu, maka semuanya itu menunjukkan bahwa kita diwajibkan untuk selalu beribadah. Setiap detik, setiap nafas, setiap langkah kita harus kita penuhi dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ulangi lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diwajibkan untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Dengan harapan jika sewaktu-waktu kita mati, kita meninggal dimanapun dan kapanpun, kita selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan selalu mengingatkan pada diri saya pribadi dan selebihnya kepada semuanya untuk selalu berupaya dan berusaha berdoa menjalankan kewajibannya dan menjauhi segala larangannya agar kita nantinya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Ada kesalahan dan kekurangan yang mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.